Shalom, kita berjumpa lagi di dalam bulan keluarga Gereja Bethel Indonesia di bulan Juni tahun 2016. Pertama-tama saya menyampaikan salam dari Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia untuk seluruh keluarga, jemaat Gereja Bethel Indonesia dimanapun berada, bahkan di seluruh dunia. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur di dalam bulan Juni ini kita kembali merayakan keluarga kita. Matius 19 ayat yang ke-6. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan, dipisahkan, diganggu-gugat oleh manusia. Tuhan ingin, Alkitab mengatakan bahwa keluarga tempat menyatukan hati. Keluarga tempat menghubungkan hati antara keluarga dengan Allah, dengan Tuhan Yesus Kristus. Keluarga tempat membangun dan membentuk hati dan melalui hati mengarahkan setiap pikiran, perilaku dalam kehidupan ini. Sehingga keluargalah adalah tempat yang utama untuk memuridkan generasi, memuridkan anak-anak, dan memungkinkan setiap anggota keluarga bertumbuh dengan segala potensi yang dimilikinya. Sebab keluarga menjadi tempat yang paling aman bagi setiap anggota-anggota keluarganya. Mari kita rayakan selama bulan Juni ini kesatuan hati, keteguhan dalam relasi, kekokohan dalam membangun keluarga untuk memuliakan Tuhan. Selamat merayakan di bulan keluarga 2016 ini. Pastikan hidupmu menjadi bagian dari rencana Allah untuk melahirkan generasi menjadi pengikut Kristus. Tuhan memberkati.